Jangan lupa. Mana? Ya tahu. Kamu ini jangan tahu pokoknya. Ini saya kalau ada waktu. Ya, saya sampaikan bahwa APSI ini butuh figur ketua umum yang bisa menggerakkan roda organisasi dan tidak masuk dalam pusaran politik, karena urusan pasar tradisional dan pedagang pasar ini melingkupi 70% dari ekonomi rakyat. Kebutuhan masyarakat itu sehari-harinya disuplai oleh pasar tradisional. Jadi peran APSI sebagai mitra pemerintah ini saya inginkan bisa terus ditingkatkan, dan saya harapkan pedagang pasar ini naik kelas. Dan proses untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden ini menyita waktu yang luar biasa, dan saya sudah hampir tidak pernah ada lagi di Jakarta. Jadi agar fair kepada organisasi, agar juga roda organisasi ini bergerak, saya memutuskan untuk menunjukkan diri. Jadi ini bisa hadirin aja sudah tahu pertanggung jawaban yang luar biasa kepada asosiasi. Kami berbeda partai pada waktu beliau jadi wakil. Tetapi Anda bisa bayangkan perbedaan partai itu bukan membuat kita menjadi bermusuhan. Datang sambil lari, datang ke rumah untuk berbicara mengenai kebutuhan bahan pokok, operasi pasar yang akan dilakukan di wilayahnya beliau sebagai wakil gubernur DKI. Jadi buat saya cair-cair sajalah kita bicaranya sih. Dan saya terima kasih sama Pak Menteri, karena sekarang urusan pasar tradisional itu sampai pimpinan-pimpinan Republik, Pak Presiden sendiri turun ke pasar, berarti perhatian yang luar biasa untuk pasar tradisional dan menjaga stabilitas harga. Sandi kan juga selalu.